Berikut ini cara menghubungkan jaringan Wi-Fi di HP OVO atau cara menggunakan jaringan Wi-Fi di HP OPPO. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pastikan teman-teman simak video ini hingga selesai. Nah, yang pertama teman-teman bisa langsung masuk ke pusat kontrol agar lebih cepat. Lalu di sini teman-teman langsung aja klik di bagian Wi-Fi. Nah, ini kalau belum aktif kalian aktifkan terlebih dahulu. Kemudian kalian klik dan tahan. Nah, di sini kalian aktifkan apabila belum diaktifkan. Lalu selanjutnya teman-teman bisa pilih jaringan yang tersedia apabila kalian belum tersambung seperti ini. Misalnya saya contohkan seperti ini. Kita pilih jaringannya, kemudian teman-teman silakan masukkan sandinya. Nah, kalian masukkan sandinya, kemudian kalian klik simpan, maka jaringannya akan terhubung apabila sandinya benar ya. Nah, kalau sandinya salah, biasanya tidak akan terhubung. Nah, koneksi gagal. Nah, di sini karena memang sandinya saya asal klik ya, teman-teman ya. Nah, kemudian apabila teman-teman ingin menggunakan metode scan kode QR atau barcode-nya, kalian bisa klik di bagian pojok atas, di bagian pojok kanan, di samping titik 3, kalian tinggal klik aja. Nah, nanti di sini teman-teman silahkan scan barcode-nya di sini ya. Nah, nanti kalau sudah di-scan, maka jaringannya akan terhubung secara otomatis tanpa perlu teman-teman memasukkan kata sandi. Oke, itu saja teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.